Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam berkah untuk kita semua. Bersama saya Kang Mas Ruhan. Masya Allah, hari ini luar biasa. Saya berada di Kota Demak dan saya melihat mungkin ini adalah tanda-tanda keberkahan Ramadan, atau apa namanya, bisa dikatakan Lailatul Qadar atau Nuzulul Quran, wallahu a'lam. Ada sebuah keajaiban alam yang luar biasa. Ini sekitar jam 3 fajar ya. Anda bisa lihat bulan di sana ya, di belakang saya di langit. Nah, sekitar diameter berapa kilometer atau mungkin berapa meter kalau dari sini, itu membentuk lingkaran. Ya, awan bisa membentuk lingkaran semacam bulan itu ada di titik tengah dan berjarak beberapa kilometer mungkin atau beberapa meter, itu berbentuk lingkaran. Kalau dari sini hanya kelihatan berapa sentimeter ya, tapi mungkin di atas sana berapa puluh juta kilometer. Kalau Anda perhatikan ya, coba Anda perhatikan. Tadi sangat kelihatan sekali dan ini sudah agak redup. Ya, dan ada beberapa bintang yang di tengah juga. Masya Allah, ini keajaiban alam yang luar biasa yang ditampakkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita yang mau tirakat malam, mau melek malam, mau dikir malam ya, menyambun untuk sahur di jam 3 malam. Dan mungkin wallahu alam ini adalah tanda-tanda Lailatul Qadar. Berdoalah Anda hari ini, malam ini kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita dikabulkan oleh Allah, diampuni dosa-dosa kita. Banyak baca istighfar, banyak perbaiki diri, banyak baca sholawat dan berdoa kepada Allah. Ya, kita semua pernah melakukan dosa. Kita semua pernah melakukan sebuah kesalahan. Tapi yang sudahlah sudah. Kita boleh menyesal, tapi jangan lama-lama untuk menyesalinya. Yang terpenting adalah hari ini, saat ini, berdoa dan belajar memperbaiki diri. Berdoa dan belajar lebih keras untuk lebih baik. Mengejar cita-cita, memperbaiki kehidupan kita, memperbaiki diri, memperbaiki segala hal. Apapun, dari cara kita hidup, dari cara kita bersikap, dari cara kita berbicara, dari cara kita membuat sebuah cita-cita, dari cara kita mencari ilmu, dari cara kita mencari kehidupan. Yang penting niatkan karena Allah, yang penting niatkan karena kebaikan, yang penting niatkan karena hal yang manfaat. Jangan sampai melupakan itu, karena kuncinya hanya kepada Allah lah. Kembalinya kepada Allah, rezeki kita pun dari Allah, kenikmatan pun kita dari Allah. Insya Allah kita akan diberi keberuntungan hidup asal niatkan kepada Allah. Pernah berbuat dosa itu hal yang lumrah kita sebagai manusia. Pernah berbuat salah itu hal yang lumrah kita sebagai manusia. Tetapi ada kewajiban juga sebagai manusia, yaitu berusaha merubah lebih baik, berusaha untuk memperbaiki diri, banyak istighfar, dan belajar mencari guru atau mencari ilmu yang tepat. Insya Allah kita akan diberi petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga Anda yang lihat YouTube saya hari ini, dan semoga ini adalah malam Lailatul Qadar, kita dikabulkan oleh Allah doa-doa kita. Ya, amin. Ayo kita berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, berikanlah rahmat-Mu ya Allah kepada saya ya Allah, keluarga saya ya Allah. Ampunilah dosa-dosa saya ya Allah. Ya Allah, berilah ilmu yang manfaat ya Allah, yang memancarkan cahaya nur kolbu, hati kita jernih, kepala kita jernih, pikiran kita jernih, ruh kita jernih. Kau bersihkan, kau sucikan dosa-dosa saya ya Allah, dan kau berikan petunjuk dan rahmat-Mu kepadaku ya Allah, sehingga diriku semakin lebih baik dan lebih baik, dan bisa husnul khatimah, diberikan rezeki yang lapang, lancar, barokah, manfaat, hidup yang bahagia, penuh rahmat, sehat, dan punya keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. Terima kasih. Dari saya Kang Mas Ruhan, jam 3 malam di bulan suci Ramadan ke-19 ya. Dan ada barokah keajaiban dari Allah Subhanahu wa taala yang ditujukan di langit. Semoga berkah untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.